Laporan Ketua Panitia Musyawarah Cabang Luar Biasa MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan oleh Bapak Dodi Toisuta, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta Bapak Haji Thorik Pamut. Yang saya hormati Ketua PLT MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan Bapak Adis Abeba. Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan yang hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota. Dandim 0504 Jakarta Selatan yang hal ini diwakili. Kapolres Jakarta Selatan Bapak Mardias Husin yang hal ini dalam hari ini diwakili. Pengurus MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta, para Ketua MPC Pemuda Pancasila se-DKI Jakarta, MPC Depok, MPC Tangerang, MPC Tangerang Selatan, dan MPC Tangerang Kota, pimpinan Forkabi, PPM, FKPPI, FLO, KNPI, FBR, Kembang Latar, Bang Japar, dan Karang Taruna Jakarta Selatan, Lira, LDI, para kader militan dan anggota pemuda Pancasila, juga panitia SC dan OC, segenap relasi sahabat, kerabat, dan saudara-saudaraku sekalian. Hadirin dan hadirat anak bangsa, anak kandung Ibu Pertiwi yang berbahagia. Izinkan saya melantangkan salam perjuangan bangsa kita dan salam perjuangan organisasi pemuda Pancasila. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Amane! Pancasila! Amane! Pancasila! Amane! Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas rahmat dan barokahnya serta izinnya lah kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para hadirin yang sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami dalam acara pembukaan sidang MUSCABLUB MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan periode 2015-2019. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan kepada hadirin sekalian dalam kesempatan ini selaku panitia atau organizing committee bahwa kami telah bekerja dalam mempersiapkan dan menggelar acara ini sejak bulan Desember 2017 hingga hari ini di hari pelaksanaan. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya, Kepala Kespangpol, Sudin Pariwisata Budaya, Sudin Sosial, Sudin Kehutanan, dan Protokoler. Para panitia pelaksana yang bekerja maksimal untuk mensukseskan acara ini. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kepala, terima kasih atas kehadirannya. Para sahabat sekaligus Abang None, pengisi acara, para koti, dan juga segenap peserta, baik utusan atau peninjau dan anggota kader keluarga besar Pemuda Pancasila. Para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Tidak lupa mohon maaf atas kekurangan pekerjaan pada tim panitia, dan kealpaan atau kekeliruan yang menjalankan dan menunaikan tugasnya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan sukses dan mencapai hasil maksimal sebagaimana yang diharapkan. Demikian saya sampaikan dan saya akhiri laporan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila! 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 Merdeka! Terima kasih.